أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pokok pembahasan yang kedua, yaitu tentang asas dari agama kita. Ada berapa? Endak ya Yahya? Dua, yaitu yang pertama. Tidak buka catatan. Kalau sudah hafal itu tidak buka catatan. Yang pertama, perintah untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, memperingatkan manusia dari kesyirikan. Tayib, itu intinya. Nah, dan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini dengan sangat bagus, akhwan, dua perkara tersebut. Kalian hafal dan pahami maknanya. Naam. Pertama, pahami makna dari matan. Al-awwal al-amru bi'ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Maknanya apa ini? Indak ya Hanif. Sampai pada kalimat ini maknanya apa? Kum. Wahdahu la syarikalah. Jadi itu fungsinya wahdahu la syarikalah untuk taukid. Sekarang kalau antum menerjemahkan gimana? Al-amru bi'ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Baik. Perintah untuk beribadah kepada Allah semata, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Baik. Wattahridu ala dhalik. Apa maksudnya ini, Muhammad Aceh? Pada? Hah? Naam. Wattahridu ala dhalik. At-tahrid apa? Al-has. Dorongan. Dan dorongan untuk melakukan hal tersebut, yaitu melakukan ibadah semata-mata untuk Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Atau dengan kata lain, dan dorongan untuk apa? Untuk bertauhid. Wal muwalatu fihi wa takfiru man tarakah. Maknanya apa ini, Talha? Wal muwalatu fihi. Naam. Wal muwalatu fihi, dan saling memberikan wala di atas tauhid. Wa takfiru man tarakah, dan mengkafirkan orang yang meninggalkan tauhid. Sayyid. Nah, pada pokok yang pertama ini, ikhwan, berarti intinya apa? Intinya
adalah apa? Perintah untuk mentauhidkan Allah dan membangun wala di atas tauhid serta mengkafirkan orang yang meninggalkan tauhid. Baik. Sedangkan perkara yang kedua apa? Bunyinya bagaimana fatur? Tanpa lihat kitab. Merem. Al-inzaru anisyirki fi ibadatillah. Berarti artinya memperingatkan dari kesyirikan dalam peribadatan kepada Allah. Terus wa taghlidu fi dzalik, at-taghlid yaitu at-tasydid yaitu peringatan keras, ya memperingatkan keras nam terkait perkara syirik ini, wal mu'adatu fi, nah dan membangun permusuhan dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan, wa takfiru man fa'alah, nah dan mengkafirkan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ahsant. Berarti yang kedua ini intinya apa? Pokok yang kedua dalam agama kita intinya bagaimana? Alhamdulillah. Intinya bagaimana pokok yang kedua? Yaitu memperingatkan dari kesyirikan dengan peringatan yang keras serta membangun al-bara, membangun permusuhan atas orang-orang yang melakukan kesyirikan serta mengkafirkan siapa saja yang melakukan kesyirikan. Tayyib. Nah, sebelum kita lanjutkan, akhwan, di antara hal yang butuh diingat di sini tentang pengertian ibadah, karena poin atau pokok yang pertama tadi adalah perintah untuk beribadah kepada Allah. Nah, ibadah itu sendiri apa? Indah ya Yahya. Ayyam ahsan. Ismun jami'un likul lima yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal af'al al-zahirah wal batinah. Suatu penamaan yang mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diridainya, baik berupa perkataan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Ini pengertian yang paling mencakup untuk ibadah. Yang dibawakan oleh siapa pengertian ini? Saqif. Siapa Talha? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, kemudian para ulama setelahnya yang mengutip pengertian ini mengutip dari beliau rahimahullah. Baik. Kemudian syirik. Ini juga diingat, harus tahu karena pokok yang kedua adalah peringatan keras dari kesyirikan. Peringatan keras dari kesyirikan. Lalu apa itu syirik? Syirik itu apa? Anda ke Badri. Nah, taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Ini syirik. Penyamaan selain Allah dengan Allah.
menyamakan selain Allah dengan Allah pada hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Ini makna apa, Usama? Syirik. Apa tadi syirik, diulangi? Penyamaan selain Allah dengan Allah pada hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Maka siapa saja yang menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang merupakan kekhususan Allah, maka dia telah terjatuh dalam syirik. Misalnya, di antara kekhususan Allah adalah diibadai. Kalau seorang menyamakan makhluk dengan Allah dari sisi sama-sama diibadai, maka dia jatuh dalam apa, Umar? Dalam syirik. Ya, harus dipahami. Kemudian kemarin pensyarah Ikhwani Fillah memfokuskan penjelasan beliau pada bab ini terkait masalah apa? Masalah naam mu'adah, yaitu memancangkan permusuhan bagi pelaku-pelaku kesyirikan. Kenapa? Karena perkara ini diantara perkara yang dari masa ke masa semakin diremehkan. Memang banyak manusia mengetahui teori, ya kawan. Inti Islam adalah apa? Perintah untuk beribadah pada Allah semata dan memperingatkan manusia dari syirik. Ini dua hal. Tapi ada sisi yang yang jarang untuk apa? Untuk ditekankan, yaitu masalah al-wala wal-bara. Untuk kaum muslimin membangun wala, yaitu loyalitas, saling mencintai, saling menolong di atas tauhid. Dan sebaliknya al-bara, saling membenci dan berlepas diri pada pelaku-pelaku kesyirikan. Padahal ini adalah perkara yang disepakati oleh para ulama semenjak kurun para sahabat sampai ulama-ulama yang datang belakangan dari kalangan ahli sunnati wal jamaah. Sekarang kita lanjutkan. Waqala Abdullah ibn Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, putra dari pengarang matan, ikhwan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, namanya Abdullah. Dan keluarga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk berikutnya sering di akhirnya disebut dengan Alu Syekh. Ya, Alu Syekh. Kalau dapat seorang masyayikh, kemudian di akhirnya ada apa? Ada tambahan Alu Syekh, Syekh Abdul Aziz Alu Syekh. Maka beliau adalah anak keturunan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan subhanallah, di antara keberkahan keluarga ini, Allah Subhanahu wa taala jaga ikhwan anak keturunan beliau, dan kebanyakannya mereka menjadi ulama, menjadi rujukan ilmu din tayyib di negeri Saudi. Dalika fadlullah yu'tihi may yasha. Kata Syekh Abdullah Al-Syekh rahimahullahu taala, innal islam la yastaqimu illa bi mu'adati ahli hadha syirki, fa illam yu'adihim fa huwa minhum wa illam yaf'alhu. Ini menunjukkan apa? Kerasnya tuntutan untuk setiap muslim, ikhwan, memusuhi kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Kata beliau, sesungguhnya Islam tidak akan tegak, tidak akan bisa lurus kecuali dengan memusuhi pelaku kesyirikan ini, yaitu pelaku syirik akbar. Jika dia tidak memusuhi pelaku syirik akbar, maka dia termasuk dari golongan mereka. Karena ketika tidak ada permusuhan, berarti yang diberikan adalah wala,
dan ini termasuk salah satu yang mencacati tauhid. Kalau sampai seorang muslim kok berwalaknya kepada pelaku syirik, walaupun dia tidak melakukan kesyirikan, tapi dia mencintai pelaku kesyirikan, tidak membenci pelaku kesyirikan, maka dia apa? Dihukumi minhum, termasuk dari mereka. Taib. Kemudian penukilan berikutnya dari Syekh Sulaiman Ibnu Sahman rahimahullahu taala sebagaimana dalam Ad-Durarus Saniyah. Beliau mengatakan qala Sulaiman Ibnu Sahman rahimahullahu fijtina bit taghut. Naam, Syekh Sulaiman bin Sahman mengatakan terkait masalah menjauhi taghut. Karena perintah menjauhi taghut telah datang penegasan dalam Al-Qur'an. Di antaranya di mana? Indak ya Ismail. Nah, dalam firman Allah Subhanahu wa taala di antaranya wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu at-taghut. Yang ini merupakan inti dakwah semua rasul. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk apa? U'budullah wajtanibut taghut. Pokok yang pertama yaitu apa? Seruan untuk beribadah kepada Allah. Beribadahlah kalian kepada Allah. Ini al-aslul awal. Kemudian yang kedua, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Itulah yang diungkapkan dalam matan tadi, yaitu al-ingdaru anisyirki fi ibadatillah. Tayyib. Nah, sekarang mengenai makna ijtinabut taghut, menjauhi taghut itu apa? Kata Syekh Sulaiman Ibnu Sahman rahimahullah, wal muradu min ijtinabihi huwa bughdhuhu wa adawatuhu bil qalbi. Yang dimaksud dengan menjauhi taghut yaitu yang pertama ikhwan, bughdhuhu, membencinya. Harus membenci. Membenci taghut, dan taghut itu kullu ma'ubida min dunillah, semua yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala. Ini secara mudahnya. Wa adawatuhu bil qalbi, dan memusuhinya dengan qalb. Memusuhi taghut-taghut itu dengan hatinya. Jadi ini amalan hati ya kawan. Adanya apa? Kebencian dan permusuhan di hati itu harus ada. Kemudian wasabbuhu wa taqbihuhu bil lisan. Yang kedua adalah apa? Mencela dan menjelaskan keburukannya dengan lisan. Tidak boleh memuji-muji taghut dengan lisan. Masya Allah, Fir'aun itu, Fir'aun termasuk apa? Taghut. Dia puji-puji. Naam, Fir'aun. Maka ini perkara yang jelas menyelisihi prinsip ijtinabut taghut. Mencela dan menjelaskan keburukan dengan lisan semua apa? Hal-hal yang diibadai selain Allah. Menjelaskan kelemahan mereka. Makanya kalau kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sangat banyak menjelaskan tentang kelemahan perkara-perkara yang diibadai selain Allah. Di antaranya, ya ayuhan nas, duriba mathalun fastami'u la, innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaba wala wajtama'ula. Jelaskan kehinaannya. Bahkan apa, segala sesuatu yang kalian ibadai selain Allah itu tidak mampu menciptakan lalat. Menciptakan lalat saja tidak bisa. Walaupun semua berhala itu, semua yang diibadai selain Allah itu berkumpul. Suruh menciptakan lalat bisa tidak? Rafiq, Fatihah. Nah,
Tidak bisa. Bahkan wa iyaslubhumud dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Seandainya sesajian yang dihadapkan ke berhala terbesar manapun itu, ada sesajian kemudian ada lalat yang mengambil, bisa tidak dia membela diri? Tidak bisa. Nah, berhala-berhala itu la yastanqidhuhum min. Da'ufat talibu wal maqlub. Yang beribadah lemah, yang diibadahi juga lemah. Ini contoh ikhwan, sabbuhu wa takbihuhu bil lisan. Nah, yaitu harus apa? Mencela dan menjelaskan keburukannya dengan apa? Dengan lisan. Kemudian wa izalatuhu bil yadi 'indal qudrah. Menghilangkan semua sesembahan yang diibadai selain Allah itu dengan tangan ketika mampu. Berarti apa? Amalan hati tadi harus apa? Harus apa Akbar? Untuk bisa menjauhi taghut yang sebenarnya, amalan hati yang pertama tadi apa? Yang dilakukan di hati itu apa? Harus membenci dan memusuhinya. Harus. Ini dilakukan oleh siapa? Dari anggota tubuh kita Muhammad. Hah? Konsentrasi, Mat. Hah? Amalan apa ini? Membenci, memusuhi. Hah? Apa akmal? Amalan kalbu. Ya, amalan hati. Saya harus membenci. Membenci itu kan di hati. Ya kan? Ya. Ini yang pertama. Dengan hatinya dia harus membenci dan memusuhi. Dengan lisannya dia harus apa? Mencela sesembahan selain Allah itu. Dan apa? Menjelaskan keburukannya. Menjelaskan kelemahannya. Tidak malah memuji-mujinya. Baik. Cuma nanti akhwan, ini juga apa? Untuk menjelaskan keburukan, menjelaskan lemahnya sesembahan selain Allah, juga apa? Butuh memperhatikan situasi dan kondisi dan siapa yang diajak bicara. Karena dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan apa? Di surat Al-An'am, "Hendak ya Hudzaifah." Namala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Dilarang untuk kemudian antum di tengah-tengah orang-orang kafir lalu mencaci maki sesembahan selain Allah, akhirnya apa? Allah dicaci maki, dicela oleh orang-orang musyrikin itu tanpa hak, tanpa ilmu. Kemudian yang ketiga apa? Abdul Hamid. Menghancurkan berhala itu dengan tangan apabila mampu. Apabila itu berupa gambar, foto yang diibadai, foto yang diagungkan, sobek, bakar. Kalau itu berupa tempat-tempat sesajian, bakar. Antum dapat misalnya jalan-jalan, ada tempat-tempat sesajian, di situ ada dupa, ada ini. Jika memang memiliki kudrah, memiliki kemampuan, dihilangkan. Tayyib. Cuma tadi, harus memperhatikan kudrah, kemampuan. Kalau kira-kira tidak mampu, maka tidak boleh lepas pengingkaran dengan qalbu. Ya, dengan hatinya harus tetap ada memusuhi dan membenci. Kemudian wa mufaraqatuh, atau contoh yang menghilangkan sesembahan-sesembahan itu dengan tangan. Contoh perbuatan siapa? Indah ya cahaya Nabi Ibrahim ketika beliau menghancurkan berhala-berhala yang diibadai. Kemudian yang keempat dari bentuk menjauhi taghut yaitu mufaraqatuhu. Wa mufaraqatuhu. Ya. Yang keempat dalam bentuk menjauhi taghut yaitu apa?
Baik. Yang pertama ini bughdhuhu wa adawatuhu bil qalb, membenci dan memusuhi dengan hati. Yang kedua sabbuhu wa tanbihuhu bil lisan, yaitu mencela dan menjelaskan keburukannya dengan lisan. Yang ketiga izalatuhu bil yadi indal qudrah, menghilangkan apa sesembahan itu ya dengan tangan ketika mampu. Kemudian yang keempat mufaraqatuhu, dia harus berpisah. Berpisah harus menjauh, memisahkan diri. Mufaraqah. Enggak bisa bareng-bareng dengan pelaku syirikan, duduk manis, ngopi bareng, midang bareng, enggak bisa. Nah, pelaku syirik ya kita harus menjauhinya. Mufaraqah. Naam. Faman idda'a ijtinab at-taghuti wa lam yaf'al dhalika fama shadaq. Maka siapa saja mengaku-ngaku dia menjauhi taghut tapi tidak melakukan hal tersebut, maka dia tidak jujur, tidak benar dalam pengakuannya. Nah, katanya menyeru untuk menjauhi taghut, tapi apa? Ikut bareng-bareng duduk di parlemen. Nah, mendapatkan gaji bareng, nah bersama dengan pelaku-pelaku syirik dan seterusnya. Nah, ini tidak benar. Tapi harus mufaraqah. Sebagaimana Nabi Ibrahim tegas menyatakan perpisahan dengan apa? Dengan ayahnya. Tayyib, bagaimana itu ayatnya? Indah ya Mujahid. Tayyib. Nah, ketika Ibrahim alaihi salatu wasalam mendakwahi ayahnya dengan penuh kelembutan, ya abati, ya abati, ya abati. Kemudian padanya setelah menyeru, la ta'budi syaitan. Nah, kemudian dibantah, tidak diterima. Maka setelah itu apa? Ibrahim bertekad, wa'a'tazilukum mama tad'una min dunillah, wad'u rabbi, asa alla akuna bidu'ai rabbi syakiyah. Mufaraqah, ikhwan. Sudah dinasihati. Nah, dengan semua cara, tapi bukan sekali saja. Kemudian, langsung mufaraqah. Ketika diketahui membangkangnya, tetap melakukan syirik, maka, wa'atazilukum mama tad'una min dunillah. Aku akan berpisah dengan kalian. Berpisah dengan kalian dan apa saja yang kalian ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Faman idda'a ijtinaba at-taghut wa lam yaf'al dhalika fama shadaq. Maka siapa saja yang mengaku mengetahui menjauhi taghut tapi tidak melakukan itu, maka tidak benar. Tidak jujur dalam pengakuannya. Jadi di sini terkumpul apa ikhwan? Amalan hati yang harus diwujudkan apa? Membenci. Ya kan, harus membenci. Terus membenci di hatinya. Taib. Yang kedua dengan lisan jelaskan keburukan-keburukan syirik, keburukan sembahan selain Allah dan kelemahannya. Nah, kemudian menghilangkan dengan tangan. Kalau dia punya salib-salib yang dia ibadahi, ya dipatahkan. Apalagi tinggal di rumah bersama misalnya. Nah, kemudian yang keempat mufaraqah, harus berpisah. Kalau memang dia tidak mau meninggalkan kekufuran, meninggalkan kekafirannya, pisah. Jangan tinggal bareng. Kenapa, ikhwan? Apalagi misalnya tinggal bareng dengan pelaku syirik seperti ini, sedangkan dia punya anak-anak. Taib. Dan pelaku syirik misalnya ini wal'iyadzubillah orang tua atau mertuanya. Jangan tinggal bareng dalam serumah. Tapi kalau memang diseru tidak ini, ya dia dipisah di rumah lain. Walaupun tetap untuk menyambung hubungan. Kalau itu adalah orang tua, ada haknya untuk menyambung hubungan. Tapi dalam masalah akidah harus mufaraqah. Harus pisah. Apalagi punya anak-anak, jangan sampai melihat neneknya misalnya sedang menyembah-nyembah salib atau beribadah, ditiru-tiru oleh seorang anak muslim yang belum mengetahui, belum memiliki
nah pemahaman tentang tauhid. Ini hati-hati. Jadi ini empat hal yang harus diwujudkan untuk terwujud apa? Ijtinabut taghut. Nah, sekarang kemudian dikatakan oleh Syekh Turki Al-Abdini hafizahullah taala, wa huna mas'alatani muhimmatan, dan di sini ada dua permasalahan penting. Ada dua permasalahan penting. Al-mas'alatul ula wa hiya mas'alatu adawatil kuffar. Permasalahan yang pertama, ikhwan, yaitu permasalahan adawatil kuffar, ya, memusuhi orang-orang kafir. Permasalahan terkait apa? Memusuhi orang-orang kafir. Nah, dalam masalah ini, ikhwan, harus diluruskan beberapa hal dan dipahami dengan benar. Karena banyak dalam permasalahan memusuhi orang-orang kafir ini salah persepsi. Antara yang berlebihan dan antara yang apa? Yang sangat lembek. Sehingga sama sekali pada dirinya tidak ada kebencian terhadap orang kafir, apalagi memusuhi. Dianggap memusuhi orang kafir ini bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Islam itu kan rahmatan lil alamin. Nah, rahmah bagi sekalian alam. Jadi tidak boleh memusuhi orang-orang kafir. Betul atau tidak kalimat ini? Indak Khadir. Nah, jelas sekali kebatilannya. Bagaimana? Nah, karena jelas harus ada permusuhan dengan orang-orang kafir. Cuma lihat sampai saudara kita saja terkecoh ini. Nah, karena diawali dengan apa? Mukaddimah Islam itu rahmatan lil alamin. Apalagi kalau mendengarkan orang-orang berdasi itu pidato, antum sudah kena syubhat mereka, ditelan mentah-mentah. Nah, tayyib, dimulai dengan pernyataan tadi, Islam menyeru pada perdamaian, Islam menyeru pada enam sifat lembut, kemudian ujung-ujungnya apa? Untuk meniadakan sifat memusuhi orang-orang kafir. Syubhat, akhwan. Naam, syubhat. Maka kita katakan naam, Islam naam datang sebagai rahmah bagi sekalian alam, dan bentuk rahmah yang Islam datang dengannya adalah dengan apa? Mewujudkan tauhid dan menghilangkan kesyirikan. Kesyirikan harus dihilangkan. Itu bentuk rahmah. Kenapa? Karena siapa saja yang terjatuh dalam syirik, dia akan kekal di dalam neraka. Nah, dan konsekuensinya, siapa saja yang masih di atas kesyirikan, ya dimusuhi. Harus dibenci. Nah, di sini awalan labudda min at-tafriq baina thalathati umur. Pertama kali harus kita bisa membedakan antara tiga perkara. Nah, ini naam pembahasan penting, ikhwan, yang belum kita dapati pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, maka diperhatikan. Al-amrul awal wujudul adawah, yang pertama adanya permusuhan tersebut pada diri seorang muslim. Kemudian al-amru tsani, antum lihat dulu perkara yang kedua agar tergambar dulu tiga perkara itu apa. Al-amru tsani izharul adawah, menampakkan permusuhan itu. Kemudian al-amru tsalits ilgha'ul adawah. Ya, permasalahan apa? Menghilangkan permusuhan. Ya, ini tiga permasalahan yang harus kita pahami, tiga perkara yang harus kita pahami dengan baik terkait masalah apa? Memusuhi orang-orang kafir. Hukumnya bagaimana dan perwujudannya bagaimana? Taib. Ya, insyaallah tiga perkara itu kita bahas pada pertemuan yang akan datang, kan, agar tidak terputus. Namun poin pembahasan kita pada siang hari ini intinya antum harus betul-betul pahami tadi, ya. Jangan sampai ketika ditanya nanti dua pokok dalam agama kita itu masih belum tahu. Intinya dua pokok dalam agama kita tadi apa?
Nah, perintah untuk beribadah pada Allah semata atau dengan kata lain tauhid. Perintah untuk mentauhidkan Allah. Yang kedua, peringatan dari syirik. Nah, itu terkumpul dalam ayat tadi. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Bahkan ini semua agama yang dibawa oleh para rasul dibangun dari atas dua asas ini. An i'budullaha wajtanibut tagut. Untuk mewujudkan beribadatan kepada Allah semata dan menjauhi tagut, menjauhi syirik. Nah, kemudian dirinci hal-hal yang harus ditunaikan. Selain kita harus menjauhi syirik, juga ada hal lain yang harus dipenuhi, yaitu apa? Membenci pelaku kesyirikan dan memusuhi mereka. Cuman nanti akan ada permasalahan. Nah, yaitu masalah menampakkan permusuhan ini bagaimana? Nah, apakah harus dinampakkan permusuhan? Tiba-tiba ada jalan, nah kita jalan lewat di depan gereja, kemudian kita lempari batu. Nah, tayyib atau bagaimana? Itu nanti ada penjelasannya. Sehingga seseorang tidak sembarangan dengan dalih aku ingin menampakkan permusuhan dengan orang-orang kafir. Nah, kemudian melakukan perbuatan arogansi yang malah bertentangan dengan apa? Dengan ajaran Islam. Tayyib. Nasallallahu taufik wassadat walhamdulillahirabbil alamin.